Bel, demikian, betul. Saya pikir Pak Robin masih ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kira perdebatan tentang Forkopimda saya kira clear. Pak Wakil sudah menjelaskan bahwa sudah dibahas. Ya, dan kita paling tahu. Kita semua bisa kita paling tahu soal itu. Dan mungkin ada satu catatan penting yang perlu saya ingatkan kembali. Ya. Untuk menjamin penguasaan kita terhadap semua materi yang terbuat dalam dokumen, saya ingatkan kembali juga, karena ini beberapa kesempatan kemarin saya sudah sampaikan juga. Kita mesti tetap konsisten pada sikap kita. Kita minta pemerintah untuk jangan sampai kita cuma waktu punya 3-4 hari saja kita berada dokumen atau begitu. Untuk kita memasuki dokumen tahun 2021, kita pemerintah supaya secepatnya mengadukan. Jangan sampai kita hanya berada 3-4 hari untuk berada dokumen, ya. Bicara tentang kemampuan kita dan usaha kamu. Akhirnya kita mencoba cukup banyak hal tanpa kita sadari bahwa mekanisme yang kita dengar secara baik, ya hasilnya begitu pada jatuh, serahkan berkata dia, tapi kalau ternyata di dokumen ada buah dan seperti itu. Dan ini mungkin berbeda saya sama Pak Bapak, semua mungkin sehingga mungkin kita konsisten dengan itu sehingga tahapan-tahapan berusaha pengaruh saya kepada pembahasan lagi dengan kita bisa berjalan sebagai alat-alat yang kita lakukan. Demikian saya berbeda, saya berbeda. Baik, Manus kemarin sudah kita tetapkan dengan masukan input hari ini, pemikiran hari ini, saya pikir akan ada penyelesaian jadwal dengan bagus setelah kita pulang bintek hari Senin. Itu kita sudah agendakan untuk mendalami lagi soal Permen 90 dan implikasinya terhadap pelaksanaan pedoman pelaksanaan APBD 2021. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lalu sekarang kita masuk pada poin yang berikut yaitu pimpinan. Iya, Pak Bakhtiar. Iya. Dari penjelasan Pak Wakil Ketua tadi, selaku Ketua Rapat pada waktu itu dengan menjelaskan kewenangan Pergub seperti rumah. Itu kewenangan delegatif, Bos. Karena di Undang-Undang 23 itu dia tentang pimpinan daerah itu ada tiga kewenangan. Kewenangan eksekutif, kewenangan delegatif, dan kewenangan mandat. Kewenangan delegatif untuk Bupati dan Gubernur itu misalnya uang rumah DPRD dan transportasi memang diperintahkan DPRD tentang kedudukan protokoler. Sedangkan undang-undang ini 32/23 ini lebih lanjut di pasal 6 yang dia menyebutkan lebih lanjut diatur di dalam PP. Sehingga Bapak Bupati di dalam ini misalnya semua materinya di dalamnya benar ada kegiatan itu dengan bagus tinggi-tingginya. Tetapi pas di Forkopimda dia langsung angkat pertanyaannya, kegiatan KKA-nya itu kan honor ini kan masuk dalam belanja pegawai kan disuai KKA ya gitu. Dia langsung pada angkat. Oleh karena itu di dalam hukum dia hukum administrasi negara apa nih undang-undang tentang penyelenggaraan administrasi negara pasal 17, 18, 19 itu di sini ada objek kewenangan Pak Bupati lalu dibenarkan oleh DPRD. Dia dikukuhkan menjadi dasar hukum di Perda. Angka bolong dan bobe. Makanya seperti kejari itu. Saya bilang, lu kembalikan saja. Benar, di kejari dia kebetulan sama-sama Jumatan di Weri, masjid. Kita bilang kembalikan, Anda punya hak, bukan punya hak itu. Karena dia tidak atur rinci, Pak. Tidak ada kewenangan delegatif berkaitan honor Forkopimda kepada Bupati, belum ada. Undang-undang ini dia masih gantung ular dengan lebih lanjut diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah sampai hari ini seperti disampaikan oleh anggota yang terhormat Pamer, belum ada peraturan pemerintah tentang ini. Sehingga kita berjalan dengan undang-undangnya saja. Dengan demikian, ini saya bicarakan ini untuk kepentingan Bonung ini. Tidak untuk bonum komune kebaikan dengan masyarakat, tapi biarlah dengan KKA di keturunan ini. Itu salah. Salah, Pak. Karena Pergub Pak Bupati punya ini angka tertinggi, misalnya nilai 1 miliar ke atas, ini. Apalagi berkaitan dengan Forkopimda pada pasal 1-nya, pasal 26 ayat 1-nya, dia pekerjaan berkaitan dengan fungsi pemerintahan umum. Dia tidak berkaitan dengan daerah otonom, otonomi daerah yang ke-36 urusan yang diberikan itu.
sangat jelas ini definisi dia pakai di standar biaya merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan ini namanya apa? Baru kita temukan honor. Honor itu kan kita semua temukan di APBD itu di belanja pegawai itu. Tetapi programnya, kegiatannya apa, rapat berapa kali, apalagi berkaitan dengan pemerintahan umum. Kan kita baru hadapi untuk tahun ini adalah kejadian di Santosi. Dan juga kemarin di Hoke. Itulah fungsi pemerintahan umum, itu bukan fungsi pemerintahan daerah, tidak. Sehingga di sinilah Pak. Kalau dibuat tafsiran lagi, terserah saja lah Pak. Karena di dalam hukum itu, penafsiran otentiknya ada di pasal 26 ini. Tidak ada penafsiran akad kontrario, Pak. Baik, terima kasih. Itu menjadi bagian. Iya, yang baik punya saya omong ini. Ya, terima kasih Pak. Iya, baik. Yang pertama kita sama-sama paham tentang kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif. Yang pertama Pak Wakil kira-kira seperti itu. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa sejumlah perbu termasuk perbu SPU menjadi dokumen hulu. Di dalamnya kemudian dalam perbu SPU dia mencantumkan tentang besaran honor per kompeten, itu yang akan kita diskusikan. Ya. Itu yang akan kita diskusikan. Tapi tadi saya menarasikan bahwa perbu SPU itu dari kewenangan pemerintah di awal untuk kebutuhan penyusunan APBD, Pak. Salah satunya adalah perlu SPU. Iya, iya. Di perlu SPU kita mencantumkan juga soal Forkompinda. Nah, nanti kalau kita dalami, apakah Forkompinda itu dia masuk di dalam SPU? Atau tidak usah masuk? Atau masuk seperti apa? Ya, seperti tadi disampaikan. Dan saya kira ini akan menjadi pikiran yang kita bawa pada waktu di APBD perubahan, Pak. Iya, iya, iya. Ya, ya, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ya. Kita bisa tidak selamatkan ya, bahwa Bupati diberikan delegasi, tidak. Tetapi karena ada posisi perbu SPU, dia masuk di APBD kita ambil dalam APBD, dan sekarang sudah diskusi masuk soal posisi Forkompinda dan penganggarannya. Nah itu yang akan menjadi diskusi kita, sehingga apakah dia keluar dari SPU. Biar melekat di kegiatan, misalnya kegiatan Forkompinda punya kegiatan lalu melekat, ini yang menjadi bagian dari diskusi kita pada waktunya. Saya kira itu Pak Bakir ya. Ya, ya. Yang saya sudah sampaikan. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Kuasa kembalikan. Baik, terima kasih dengan demikian Pak Pimpinan. Pak Kijo. Ya, terima kasih. Pasti ya. Terima kasih pimpinan. Saya hanya mau katakan di dalam dokumen yang saya baca ada catatan yang saya juga tidak tahu itu betul atau tidak, tetapi ada perubahan angka dari 1,6 lalu menjadi 3,2 M terkait dengan nomenklatur fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forkompinda. Itu apakah memang benar demikian? Karena dokumen yang saya baca sebelumnya 1,6 M lalu berubah menjadi 3,2 M terkait dengan nomenklatur fasilitasi penyelenggaraan. Pimpinan, jadi sebelumnya ya, kita lulus pikiran dari Pak Oket Sarung tadi. Jadi informasi yang kami himpun dari pihak Dinkes, para anggaran pendidikan itu baru selesai PO itu diperkirakan bulan Oktober sampai November. Dan satu anggaran 300 juta lebih tadi yang bersumber dari tahun. Ya, itu proses. Tapi kemudian kami mendapat informasi bahwa anggaran yang terserap di 2018 pada akhir Desember 2018 itu fisiknya hanya 45%. Maka ada keluaran kurang lebih 60% itu. Kemudian dimajukan di 2019 dengan PO-nya per bulan Agustus 2019. Itu baru sampai final finishing, maka di APBD 2020 dipangkukan anggaran 300 juta lebih itu untuk kepentingan pembangunan finishing yang bersumber dari dana DAO. Yang tentunya nanti PO-nya akan berakhir di bulan akhir Oktober atau awal November 2020. Demikian informasi, kalau memang hal yang berbeda demikian, maka ini menjadi catatan lembaga untuk kita melakukan peninjauan kembali terhadap
persoalan program proyek untuk puskesmas Waikima dan membantu pada rehab berat ya puskesmas rawat inap Waikima. Ada tambahan dari Pak Yosef Senbetan, kemudian Pak Paul Tado. Pak Yosef, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan anggota DPRD, Pak Tado selaku anggota KBRF yang saya hormati baik atas informasinya. Jadi mungkin saya kasih tambahan informasinya, kalau memang keliru diingatkan kembali untuk kita lihatkan. Kalau memang pengalokasian anggaran 30 itu memang untuk finishing baru di 2020. Anggaran ini di 2018 itu untuk pagunya sebesar 1,1 untuk pembangunan puskesmas Tanjung Bunga di puskesmas Palembang. Kemudian ditenderkan dengan angka paling kecil 900 juta lebih, dimenangkan dengan 970-an. Nah, jadi uang itu besar. Kemudian dalam perjalanan pelaksanaan, kontraktor yang bersangkutan mungkin dalam kondisi karena secara ekonomi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dikontrakkan. Sehingga kalau waktu itu memang di sekitar akhir bulan, akhir 2018 memang di media sosial banyak ramai terkait dengan penyelesaian pekerjaan itu. Sehingga sampai akhir 2018 tidak selesai itu pekerjaan, kemudian dilanjutkan ke 2019 pekerjaannya, disikapi di dalam penganggaran, dilanjutkan di dalam penggunaan anggaran melalui perubahan APBD perubahan, sehingga fisik yang dibayarkan pada tahun 2018 itu masih pada kisaran 400 juta lebih, kemudian dibayar sisanya dianggarkan kembali. Nanti kita nampak di perhitungan kemarin, lihat tidak terhadap realisasi totalnya itu, realisasi APBD 2019, jadi sisanya dibayar 500 sekian itu. Memang kontraktornya memang sudah mengalami keterlambatan, kemudian ada konsekuensi-konsekuensi hukum itu, saya dengar ada denda kurang lebih 100 juta lebih itu kontraktor yang bersangkutan memang. Sehingga ada kondisi ekonomi yang memang pekerjaan pada akhirnya, pada pekerjaan ini konstruksi hanya untuk permanen saja ya, ini lantai juga belum, keramik juga belum, hanya untuk tembok dan kemudian atap saja itu. Kemudian dianggarkan kembali untuk keramik dan finishing akhir di tahun 2020 sebesar 300-an juta lebih itu. Memang terhadap proyek ini memang kasihan kontraktornya juga, karena bekerja dengan ya orang cari kerja, kemudian banting yang begitu jauh di luar dugaan, ternyata kerugian begitu besar. Ya memang ada urusan sana sini, ada perikatan terkait dengan jaminan, urusan dengan bank lagi, ya syukurlah pada akhirnya kewajiban finishing pekerjaan secara kontrak beliau selesaikan. Tapi memang secara profit keuntungan yang diharapkan jauh daripada apa yang diharapkan, dan harus terkena lagi dengan denda karena keterlambatan pekerjaan. Saya dengar 100 juta lebih harus ditolakkan, dipotongkan langsung pada saat pencairan itu sendiri. Jadi sisa dari 500 itu dianggarkan kembali di perubahan 2000 di APBD 2019, dan mungkin kalau tidak salah di perhitungan kemarin sudah nampak di sana tentang realisasi dari 500 lebih itu. Itu Pak Tanu, kalau memang ada yang keliru ya itulah ceritanya, nanti bisa disampaikan. Sehingga kemarin penganggaran 300 juta diharapkan bisa mendorong kontraktor itu bisa bekerja lagi untuk finishing, tapi kemudian dilanjutkan oleh dalam prosedur yang ada, kemudian sesuai dengan mekanisme daripada prosedur pelelangan, memang ada kontraktor baru yang sedang melaksanakan pekerjaan. Sekian itu saja yang menjadi tambahan informasi yang perlu saya sampaikan pada forum ini. Berikut Pak Muhyiddin, setelah itu saya kembalikan ke Paul Tadon dengan Pak Baktiar ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan, teman-teman KRBF, proyek PKM Waikribang itu dari 2018. Yang menjadi soal apa yang disampaikan oleh Pak Nani Batan itu saya juga jadi bingung. Bingungnya begini, kalau proyek itu sudah dilelang kemudian mendapat green point kata-kata pemenangnya, dia melaksanakan pekerjaan, tapi dalam proses pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai, ya
karena kita tidak terbiasa dengan melakukan langkah-langkah hukum, sehingga orang seenaknya saja. Besok dia PHO, besok dia lelang lagi. Maka negara APBD kita itu akan tersedot ke sana, karena kita tidak berani melakukan kuat pelawan. Oleh karena itu, ini sudah jelas. Sudah memawan melaksanakan pekerjaan setengah-setengah, besok dia PHO, besok dia pengurusan hubungan kerja, dia bebas dengan kemana-mana. Besok lagi ada kontrak vendor baru lagi. Artinya ini menjadi kebiasaan kita yang salah selama itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pekerjaan juga tidak selesai, ya barangkali kita juga nanti, barangkali ya, ini rapat kita, bukan dari sebuah keputusan, tapi barangkali untuk depan, menjadi sebuah atensi lembaga untuk melakukan langkah hukum itu. Atensi kita kepada APH untuk melakukan langkah hukum itu. Sehingga kebenaran kita tidak bisa besok lagi, bicara ini lagi, karena kita ini sudah terbiasa dengan bicara itu terus. Saya kadang-kadang bingung. Persoalan yang disampaikan dari dulu ini, dari dulu banyak seperti yang disampaikan sini ada beberapa poin ini, kita tidak mencapai sebuah final. Tetap kita kalau kita bicara balik-balik berpusat pun tidak ada jalan keluarnya. Sebentar lagi selesai. Maka pada kesempatan yang baik ini diskusi kita ya, diskusi kita, saya punya harapan. Lembaga juga sekali-sekali kita mempunyai atensi untuk mau kepada APH untuk melakukan sebuah pengawasan atau katakanlah pengambilan sebuah kebijakan menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang kurang volume yang biasa dilakukan oleh para vendor itu. Saya kembalikan kepada. Jadi sebelumnya Pak Nadi, silakan. Baik Pak, saya tidak apa-apa. Saya cuma menyampaikan ke anggota direktorat Pak Widi supaya bisa mengerti masalah alur masalahnya. Saya takut nanti semakin panjang nanti salah itu. Jadi ini masalah pekerjaan bukan selesai nih Pak, tidak selesai nih Pak Muhyiddin. Ini pekerjaan itu sudah selesai. Pekerjaan ini beliau sudah kerjakan selesai, tetapi ini dalam kaitan dengan mengklarifikasi alur apa yang disampaikan oleh KPRF. Kalau Mas Harilu, jadi beliau rekan ini sudah kerja selesai, tapi tidak di dalam masa waktu sebagaimana masa kontrak. Konsekuensinya kan ada, kalau kerja telat maka tentu denda itu berlaku dan berjalan. Jadi syukur dia sudah kerja selesai. Jadi pembayarannya itu yang tertunda. Akibat pembayaran tertunda ini lagi karena beliau kerja lalai, maka tentu juga merugikan beliau juga begitu. Jadi beliau itu kerja selesai karena nilai kontraknya dia itu terlalu kecil. Nah, jadi saya tidak sedang membela siapa, saya ingin meluruskan alur cerita daripada pekerja ini sehingga posisi 500 juta itu nampaknya di mana itu ya, kita cermati realisasinya di dalam perhitungan APBD 2019 nampak di sana. Begitu. Karena dia dibayarkan bukan di tutup tenaga itu, dia dibayarkan di kebijakan pendahuluan perubahan di APBD 2019. Begitu. Jadi nampaknya di perhitungan kemarin akan dilihat di sana, di perda perhitungannya. Sedangkan 337 itu adalah kontrak fisik baru yang dianggarkan 2020 karena pekerjaan awal yang direncanakan itu tidak sampai kepada finishingnya. Hanya pekerjaan-pekerjaan kasar sampai atap saja Pak Widin. Demikian masukannya untuk dipahami. Terima kasih. Saya jeda sebentar. Saya mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Nani itu saya paham betul. Kalau tidak ada soal, maka mana mungkin kita harus bicarakan di sini. Ini ada soal, maka kita bicarakan di sini. Oleh karena itu, saya punya harapan adalah kalau memang pembangunan gedung Pusmal ini menuai soal, ya langkahnya hanya satu. Penegakan hukum aja. Kalau memang dia melakukan pekerjaan itu misalnya melalai, artinya dalam waktu yang ditetapkan itu misalnya tidak tercapai, ya denda. Dendanya bayar, eksekusi. Ini yang saya maksud Pak Nani. Maksudnya bahwa bukan berarti saya tidak paham soal itu. Tapi yang saya harapkan ini adalah kalau memang pelaksanaan pembangunan ini tidak ada masalah, maka demikian kita tidak angkat dalam ruang diskusi ini. Tapi kalau memang itu kita angkat dalam ruang diskusi ini, saya yakin dan percaya bahwa ada sesuatu yang diangkat itu. Saya bicara dulu Pak. Saya bicara dulu ya. Oleh karena itu dalam forum yang terhormat ini
saya mengusulkan supaya kalau memang persen pekerjaan-pekerjaan menyangkut masalah pembangunan ini kalau tidak mencapai sebuah final ya, langkah yang akhir ya langkah-langkah hukum itu saja. Saya kembali ya. Baik, saya pikir dengan Pak Dhani pas. Saya kembalikan ke Pak Paul Tadon dengan Pak Bagian. Pak Paul, saya silakan. Terima kasih. Jadi memang ada dua hal yang bagi kami masih kurang jelas sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Dhani. Yang pertama, di mana 500 juta itu? Dan yang kedua, mengapa ada muncul 300 juta untuk finishing? Itu dua permasalahan sebagaimana yang kami. Dan dari penjelasan Pak Dhani, ternyata 500 juta itu baru muncul di saat perhitungan, nanti akan kita lihat pada saat perhitungan. Jadi di sana ada titik terang. Sedangkan terkait 300 juta yang baru menjadi pertanyaan, apakah pada saat perencanaan di 2018 itu hanya sebatas itu tidak sampai finishing atau tidak? Nah itu, jadi kalau dari sisi ketidakjelasan bagi kami, ya dua itu. Pertama, apakah pada saat penetapan anggaran sebesar 1,1 di Pagu di 2018 itu tidak sampai dengan finishing? Apakah sampai finishing lalu tidak cukup? Dan yang kedua, bagi kami pada saat penetapan APBD 2019 tidak ada angka 500 juta yang dibawa dari sisa realisasi keuangan di 2018. Dan dari penjelasan sebagaimana disampaikan tadi, karena memang perlu terbawa, akhirnya dia muncul akan nampak pada saat perhitungan. Dan karena kami belum melihat dokumen perhitungan anggaran 2019 itu, maka menjadi pertanyaan kami sekarang jelas. Sehingga mungkin yang mau diperjelas lagi adalah apakah pada saat angka 1,1 itu dipangku ke dalam APBD 2018 itu sudah sampai final dengan finishingnya, ataukah memang hanya sebatas sebagaimana yang kita disampaikan tadi sehingga ditambah 300 juta lagi itu. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Paul. Pimpinan jelas. Pak ya. Pak Nani dulu supaya Pak Nani sudah saya jawab pada itu. Langsung bertanya kepada orang itu masih pahamnya saya, jadi saya ikuti persis ya, saya tahu persis. Jadi penetapan APBD 2018 1,1 itu paling potong untuk konstruksi hanya sampai pada atap saja ya. Jadi bangun dasar, tembok naik, kemudian atap. Kemudian pelapor dengan apa aci dan lain dan. Jadi 1,1 itu sampai pekerjaan kasar hingga ditenderkan dengan menang 900 juta lebih itu. Nah, di penghujung Desember itu tidak selesai. Karena tidak selesai, sampai masa kontrak tidak selesai, sampai akhir tutup buku tidak selesai, maka dilanjutkan ke 2019. Tapi anggaran tidak dilanjutkan pembahasan ke 2019, karena paruh dari 2019 sudah tanggal 30 November 2018. Tutup buku sesuai dengan Perpres masih ada tambahan waktu 50 hari untuk diselesaikan. Sehingga Januari Februari tidak bisa dibuat untuk kerja. Jadi berikan kesempatan kerja sampai selesai 50 hari sesuai dengan Depres, baru kemudian langkah-langkah lanjutan yaitu pas tanggal 50 hari selesai, kemudian anggaran untuk pembiayaan dimasukkan lagi di dalam penggunaan persetujuan penggunaan anggaran mendalami perubahan sehingga dia masih tercover di 2018 sehingga perhitungan 2019 nampak di sana. Kemudian kemarin dianggarkan 3,4 juta lebih untuk kepentingan 3 kubian, kemudian ditenderkan dengan nilai berapa itu untuk kepentingan platform, kerami, kemudian finishing akhirnya. Saya kira itu informasinya pada. Jadi kadang kita tutup APBD itu, meskipun kontrak berakhir, di masa kontrak kemudian sampai tutup buku juga bisa selesai, tidak bisa kita luncurkan lagi anggaran itu di tahun berikutnya. Karena dia masih aturan-aturan regulasi yang mengatur itu dia bisa melaksanakannya. Jadi PHK tidak bisa kita laksanakan. Kondisi APBD seperti ini memungkinkan kita sikapi dalam penggunaan anggaran perubahan yang kemudian akan dikawal di dalam perubahan APBD tahun berjalan. Kira itu mekanisme yang ditempuh untuk menyikapi kewajiban pembayaran pada pihak ketiga ketika pelaksanaan pekerjaannya tidak berakhir di dalam tahun anggaran berjalan. Sehingga seluruh tidak merugikan perkara dan juga bisa menjaga persoalan ekonomi itu sendiri. Kira-kira itu jawabannya. Baik Pak Bakti ya. Ya, artinya kalau apa Bakti? Ya, terima kasih pimpinan.
saya bukan apa, tapi kurang semangat lagi, karena kalaupun langkah-langkah di daerah kita ini dengan kebijakan lokal, maka saya menjadi bingung. Jadi begini Pak, berkaitan dengan pertanyaan Pak Tahlun tadi, misalnya pekerjaan ini, jadi saya juga keliling apa yang disampaikan oleh anggota yang terhormat Tanani, dia tidak diatur di Kepres, 50 hari itu diatur di Permenkeu. Itu juga ada standar, 80% dengan hitungan yang dilakukan oleh pejabat apa BPK, pejabat pembuat komitmen itu 20% sisa pekerjaan dengan progresi di kata yang digunakan di apa itu? Di Permenkeu itu, jadi bukan Kepres Pak yang terhormat Pak Nani. Di Permenkeu 50 hari itu di Permenkeu awalnya 30 hari. Itu ada di Kepres barang-barang jasa. Oke. Tetapi dia di 80% dengan hitungan ketentuan 50 hari itu adalah progres selesai. Dengan hitungan selesai. Kalau selesai 100%-nya 50 hari, kita maklum. Kenapa? Close date APBD kita ini kan umur 1 Januari ke 31 Desember. Dia umur 1 tahun saja. Maka ketika pekerjaan itu dilaksanakan 50 hari itu tidak selesai, maka kaidah APBD adalah dia menjadi silpa. Dia menjadi silpa, maka nanti dia keluar ke perubahan, silpa itu kan berfungsi sebagai membiayai belanja pembiayaan, dan juga antara lain DPAL itu. Maka setelah di perubahan, kontrak lagi Pak. Kenapa? Di sana ada celah pajak begitu banyak, pajak PPN, PPH untuk penerimaan negara begitu banyak Pak, sehingga kalau dia tidak selesai, tidak bisa lagi dilanjutkan. Dana yang tadi sisanya itu bisa saja diarahkan ke lain, karena fungsi silpa itu ada 5 fungsi silpa itu Pak, belanja pembiayaan daerah baik non permanen maupun permanen, maupun salah satunya adalah DPAL. Tetapi kaidahnya, normanya tender ulang karena dia lahir dari kata baru, sehingga di sana ada fiskal kita, di sana ada pajak penghasilan, ada pajak PPN-nya. Kalau kontraktor semakin banyak kan PPN kita begitu banyak, karena kertas-kertas mereka beli di toko-toko itu filosofi dasar dari pajak-pajak itu yang nanti dia kembali menjadi dawu itu. Jadi di sini ketika dia muncul lagi dana baru, maka kita tuntas dulu dulu dengan 1,4 miliar. Tetapi kalaupun sampai dengan 50 hari berdasarkan pengawasan politik dari bapak-bapak, ibu-ibu mereka di sidang perhitungan atau sekarang sidang berapa untuk menghasilkan silpa itu, maka selesainya tanggal sekian ya, kami terima. Tetapi penambahan hari itu artinya pertama saja dia sudah kena denda. Kena denda 100 juta lebih, itu kontrak awal. Nah tambah ini ya, ketika kontrak awal itu kalau tidak sampai dengan 80% PHK, dia tidak bisa masuk ke dalam rumpun 50 hari. Kan itu norma hukumnya bergerak seperti itu toh. Jadi kalau APBD dengan kebijakan lokal ya terserah sajalah kami. Jadinya tidak tambah mengerti lagi kalau hanya kita omong dengan kata-kata tapi tidak mendasari diri pada aturan main sebagai rule of game. Kita mau omong bagaimana? Ini itulah satu hal yang sangat lucu. Satu pekerjaan itu lanjutan sampai selesai, tetap nomenklaturnya ikut nomenklatur awal itu. Tidak ada selama ini pekerjaan dengan pekerjaan. Setuju yang mendahului anggaran Pak. Makanya saya bilang ini tambah rubet. Kalau model kayak begini APBD kita tambah rubet.
sulit mengetahui turbulensi ini dan mengetahui turbulensi APBD kita berkaitan penerimaan tahun-tahun berikutnya. Karena APBD itu kan ditutup dengan silpa. Silpa itu hakikat. Jadi begitu, Pak. Jadi penjelasan apa? Ketua tadi menjelaskan, sabar dulu Pak. Pak Ketua tadi menjelaskan kepada kami bahwa setelah perubahan APBD, DPAL di situ. DPAL-nya di situ. Soal pekerjaan dia ini kan sudah kena denda. Saya tidak omong. Ini malah menanyakan soal masalah posisi di mana kita kelanjutan. Iya. Ada masalah teknis soal kelanjutan pekerjaan, ada masalah perhitungan penerbangan dan kaitan perhitungan anggaran kebijakan dan menurunkan perubahan. Bukan masalah teknis, Pak. Masalah kebijakan keuangan. Tidak. Bukan masalah teknis. Pak Nani selalu omong dengan teknis. Perbedaan teknis dan konsep itu apa? Eh, Pak, jangan dikte lah. Tidak, gini Pak, tidak ada. Tidak, bosku. Bos ini selalu mengopinikan sesuatu. Sudah kita permak diri kita pada aturan main. Karena aturan main itu jelas. Gini Pak Bapak, harus bisa berdiri masalahnya dari tiga. Masalah yang Pak Bapak sampaikan pertama tadi sama Pak Darun soal masalah penempatan 500. Maka saya jelaskan posisi soal masalah program dan juga dan itu. Karena waktu itu saya masih memimpin. Kemudian Pak Bapak masuk soal bagaimana mekanisme untuk melanjutkan sebuah proyek yang selesai. Saya kira itu ranah pemerintah. Ya, pendekatan pemerintah. Ah, ini peraturan Pak, bukan ranah pemerintah. Maksudnya ini teknis pemerintah ya. Kalau kita ikut panan. Pemerintah yang menikap itu ya, selama beliau baik itu ada payung hukumnya. Bapak mereka punya tugas itu pengawasan pelaksanaan peraturan. Itu tugas satunya di di dalam susduk itu Pak. Itu pemerintah, serahkan pemerintah terus. Bagaimana Dewan tidak punya fungsi pengawasan? Pengawasan satu di politik, itu berkaitan fungsi. Tapi Undang-Undang MT3 menyebutkan salah satu-satunya tugas adalah pengawasan itu. Peraturan pelaksanaan. Ini pemerintah terus itu bagaimana? Pendapat tidak ada lagi karena ini juga akan membuka soal mekanisme penganggaran lembaga dalam kaitan penyikapan anggaran dari perubahan. Jadi saya mau konsentrasi kemana ini? Saya bisa lagi apa terus? Yang terakhir adalah itu persoalan bagaimana kebijakan lembaga bersama pemerintah dalam kaitan dengan menyikapi anggaran di dalam menyambung penggunaan persetujuan anggaran dari perubahan. Itu adalah apa persoalan? Oleh karena itu perdebatan bisa berjalan. Apa tiga masalah seperti ini? Saya mau menuntut dari mana? Masalah pertama yang ditanyakan adalah posisi 5 juta untuk kelanjutan proyek. Maka jelas itu. Kemudian masalah kedua, apa masuk pada saat itu serta kontrak? Bagaimana proyek yang tidak terkait punya kelanjutan dengan pendekatan apa? Itu saya jawab, itu ranah pemerintah. Sejak pemerintah menganggap bahwa ada regulasi, ada payung hukum yang mengatur tadi, dan mereka sikapi. Kita menanyakan mereka menjelaskan peraturan hukum yang dilaksanakan. Yang ketiga, apa bertanya soal masalah langkah kebijakan lembaga bersama pemerintah dalam kaitan dengan melaksanakan kewajiban pembayaran keuangan. Akhir ketiga dengan menggunakan pendekatan persetujuan anggaran menuruni perubahan APBD. Itu yang saya katakan bahwa di dalam siklus APBD kita, karena aturan mengatur bahwa 30 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran, APBD harus sudah ditetapkan. Titik di sana. Jadi kita tarik ke belakang, minimal 30 November APBD sudah ditetapkan. Sedangkan perikatan kontrak dengan pihak ketiga, kadang-kadang sampai di akhir bulan November. Nah, kadang juga pekerjaan itu sampai di kontrak berakhir bulan Desember juga, pekerjaannya tidak selesai, bahkan selesai di Januari Februari. Maka bagaimana menyikapi legalitas hukum untuk melanjutkan pekerjaan di bulan Januari Februari itu oleh pemerintah ada payung hukum, Kepres itu yang mengatur ada tambah 50 hari. Maka bagi rekanan yang bekerja di selesai di bulan Desember dan anggarannya belum kita siapkan untuk pembahasan di lanjutannya, maka kita sikapi di dalam mekanisme penggunaan anggaran untuk kurban supaya kewajiban pihak ketiga itu bisa dibayar, kemudian juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Kalau proyek-proyek itu kita tunggu di kurban semua baru kita bayar, pada dia selesai di Januari atau Februari, itu juga bisa membuat
pemerintah dan juga oleh lembaga DPR apa di dalam regulasi mengatur kita menyikapi itu. Dan itu oleh BPK tidak ada masalah sampai saat ini. Tidak ada masalah sampai saat ini. Selesai. Artinya begini, pimpinan, saya kebetulan orang pergerakan di lapangan sejak dari tidak lahir menjadi anggota DPR, Pak Ketua. Yang ketika saya Robert dan Kanis Soge dari 11 kasus perkara itu kami turun di jalan, tidak ketemu BPK. Tetapi semuanya masuk, kami hanya kalah lebih banyak. Kami yang kalah lebih baik, semuanya kami ketika turun itu ke dekat turun ini kayak orang gila di ini ya, kadang-kadang dengan Pak Tadon juga lah, dengan Pak Dus Basenti itu 10-10 tidak ditemukan di temuan BPK. BPK itu bukan berarti dia pemungkas, dia temuan reguler kok. Semua kasus yang ada coba saya di luar tapi menyelamatkan uang negara juga banyak ya. Saya omong ini main gila ke KKA deh bos. Nah ini kan karena kami tidak mau turun maka kami datang ini dengan Bapak ini. Seperti Forkompinda ini banyak sekali dari Jakarta, dari Kupang. Dosen-dosen, saya turun bagaimana, saya turun pokoknya kalian bayar oto dia, apa tuh lebao itu. Satu, sekarang 1,8 lepas terakhir yang kami turun gedung DPRT 1,8. Biasa kami minta di orang-orang tertentu, atau orang-orang tertentu sekarang kok setekasi lagi. Dari 11 kasus itu kami turun tidak ada temuan BPK. Jadi BPK jangan kita jadikan sebagai landasan. Karena ada permintaan audit investigatif itu di dalam undang-undang BPK datang dari masyarakat juga. Tapi kami tidak mau. Karena Tuhan ini tak ada, maka kami ambil jalan dengan cara dialog ini. Semuanya kita dialogkan. Apalagi soal masyarakat kita, kata maaf keluar dari bibir penguasa itu luar biasa, Pak. Budaya kita pamer bilang, budaya lembaga buat budaya permisif kok. Jauh punya nilai, kumpulan nilainya ada di situ. Terima kasih. Bu, pimpinan. Terima kasih atas waktunya tadi mendengarkan interaktif yang luar biasa dari anggota DPR dan Apa Baktiar. Yang saya mau katakan begini, kami KRBF dan saya kira pada hari ini dan hari-hari yang akan datang juga masyarakat Flores Timur berharap bahwa ketika ada suara-suara yang datang pada forum resmi semacam ini, kami juga ingin mendengarkan bagaimana sikap anggota DPR yang lain, kira-kira begitu. Soal apa yang tadi dibicarakan, ini pun terkait dengan bagaimana agar anggaran Flores Timur, APBD Flores Timur yang sampai hari ini mau tidak mau asumsi kita bahwa tata kelola anggarannya agak sedikit tidak sesuai dengan sekian banyak pangkuan regulasi itu bisa jadi kenyataan. Oleh sebab itu saya kira tidak berlebihan jika forum yang terhormat ini bisa bersikap yang lebih dewasa. Lalu saudara belum dewas. Lebih matang lagi demi pengawasan anggaran-anggaran. Pengawasan anggaran-anggaran yang mungkin saja menimbulkan kerugian kepada negara dan seterusnya. Hanya itu saja sikap yang saya kira patut kita perbincangkan demi solusi agar anggaran Flores Timur ya sudah demikian kecil PAD-nya ini bisa. Pimpinan mohon izin. Baik, berkali dalam dinamika diskusi ini diisi dan narasi kita perlu pertimbangan secara baik sehingga keharmonisan kita sudah menempatkan KRBF itu sebagai mitra lembaga untuk terus mensuplai informasi dalam rangka untuk sama-sama memberikan kekuatan untuk terus melakukan proses pengawasan secara politik lembaga sehingga kaitan dengan diksi dan narasi barangkali kita harus memilih yang pas untuk kemudian sama-sama enak dan tidak menimbulkan ketersinggungan antara kami di lembaga dengan teman-teman di KRBF. Saya pikir poinnya itu saja. Teman-teman yang lain? Pak Yono?
Tidak. Pimpin saya langsung saja, saya pikir seperti yang Pak pimpinan sampaikan bahwa kami tadi menanggapi semua yang disampaikan dengan sangat serius. Dengan sangat serius. Dengan tingkat kematangan yang kami miliki tanpa dinilai oleh siapapun. Ya seperti yang Pak Ketua katakan, kami sangat serius dulu dari tadi untuk menghormati apa yang disampaikan Bapak Ibu KRB tadi. Kami bangga dengan kehadiran kelompok KRB ini menjalani fungsi sebagai rakyat untuk memperhatikan pemerintah dan juga lembaga. Setelah teman-teman kami duduk dengan serius untuk mendengarkan dialog antara anggota terhormat Pak Nadi dengan apa, Paman Baktiar tadi, itu dialog komunikatif dan menciptakan kita dengan kenyamanan untuk berkomunikasi sebagai mitra. Saya terpaksa harus menganggap karena kami sangat serius menanggapi apa semua yang disampaikan tadi. Dan 7 poin, banyak orang datang dengan 1-2 poin dan kami serius sih hari ini 7 poin yang harus kami serius. Saya kira kembali dengan pernyataan yang disampaikan Pak Ketua tadi. Pimpinan. Pak Tino, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyampaikan sedikit bahwa ini bukti bahwa jam sekarang juga kami masih berada di sini, ini bukti kami serius. Bukti kami serius untuk itu. Kalau memang seperti yang disampaikan itu ada bukti-bukti, silakan kan memang itu lebih ya, kan proses aja kan, kan memang apa ada hal-hal yang ditemukan dalam proses ini untuk melaporkan, silakan. Kalau sampai menanggap bahwa kami tidak serius dan lain sebagainya, itu berarti tidak, bahwa kami bukti bahwa kami tetap setia. Memang ada komunikasi karena ada memang perbedaan-perbedaan pikiran antara Pak Nani dan Pak apa Baktiara sama Baktiara, itu saya tidak halal wajar. Halal wajar saja, dinamika itu wajar. Nah, itu praktis saja. Tetapi kita menghargai untuk bagaimana mendapatkan solusi yang terbaik. Sehingga solusi dari KRB dengan kami, kita cari jalan yang terbaik untuk kita padukan. Sehingga apa yang diharapkan oleh KRB dan juga apa yang diharapkan kami menjadi klop. Jadi itu saya berarti tidak ada pikiran-pikiran lain untuk mau apa, tetapi kita hanya mau supaya kita omong dan kita saling menghargai. Baik, terima kasih. Kaitan dengan Pak Ibu Ena, Ketua KRB, mau menyampaikan sesuatu, silakan. Saya langsung saja dari meja ini, saya atas nama KRB memohon maaf jika dalam dialog ini mungkin salah satu anggota saya sedikit keseleo lidahnya. Dari tempat ini dengan rendah hati saya mohon maaf. Dan mungkin kita bisa lanjut ke poin berikut. Terima kasih, saya kembali. Baik, sepakat ya. Dengan tetap